terus ini taringnya ini masuk banget ini mbak. Oke, assalamualaikum. Bagaimana kabar Untur Lover? Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan. Amin. Ya, Untur Lover ya, ini ada spesial kasus gigi yang cukup segar ya. Jadi ceritanya pagi-pagi ke puskesmas mendapatkan kabar rujukan pasien dari UGD puskesmas ya. Kebetulan puskesmas itu adalah puskesmas perawatan sehingga UGD-nya 24 jam. Ada pasien mengalami aksiden, giginya katanya rontok, goyang. Ternyata setelah kita cek seperti video tadi ya, gigi ada satu gigi yang terlepas hilang dan tiga gigi itu menumpuk miring ke arah sebelah kanan. Rupanya ada fraktur juga pada rahangnya dan giginya juga ambles ya. Setelah kita coba, akhirnya coba kita reposisi dan kita splint ala kadarnya ya. Ada bahan yang ada di puskesmas, kita splint aja pakai tambalan komposit. Hasilnya seperti itu. Bagaimana kasus apa? Video lengkapnya kita cek yuk. Coba gigit mas, gigit nutup. Taringnya masuk banget ini. Yang satu sini lepas ya giginya hilang. Seperti itu tadi video yang bisa Mas Dok rekod pada kasus post aksiden pada pasien di puskesmas tadi ya. Kita reposisi, kita splint apa adanya dan kita lihat nanti pas kontrol, semoga pasien mau kontrol di puskesmas keluar, soalnya pasien dari luar daerah ya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Yang jelas kita sudah menyelamatkan gigi tersebut supaya tidak jatuh atau rontok ya, karena sudah menggoyang sekali dan kita splint ikat dengan bahan yang seadanya di puskesmas, akhirnya bisa kencang lagi, mudah-mudahan sembuh dan bisa kencang lagi pada pasien. Oke, untuk Lover mungkin itu aja yang bisa masuk infokan pada kasus kali ini. Tetap sehat, semangat, salam sehat, salam dari Kalimantan Selatan. I love you Borneo, loving you Borneo.